kawan sangat, kawan berbanding-banding, kawan terus terang, manusia tu ya. Sebab kuliah tu fokus on your study for your core business. Okay. Now, saya nak kongsi yang tadi, apa saya cakap tadi pagi kan? Nak buat pagi-pagi orang beradab dan berbuat, tapi orang yang hidup tenang, bahagia membalikkan, dia bangun pagi aja terus. Bersyukur, baca doa, niat nak bangun, nak buat baik, jadi ahli syukur, jumpa orang baik, dia cakap kalau yang baik, dapat ilmu. Niat dapat keberkatan waktu, ketenangan jiwa, niat nak tutup aurat, niat nak jaga solat, nak solat dapat pada waktu, nak beri kebaikan. Maknanya kita bangun pagi terus, pam, pasang kita di anchor, apa pun nak buat ni. Tidak ada lagi 12 April, 14. Tak ada dah, hari jelas. Dah tinggal 10.45 dah sekarang. Masa. Sebab itu sangat penting. Saya dengar kat mana, tak ingat. Saya dengar semalam. Orang yang paling, saya diharapkan semalam. Saya ingat, tak usah. Itu tak ada. Sebabnya dia jangan buat benda tak bermanfaat. Siapa ada Facebook? Aduh. Siapa yang belum masuk tu kenapa? Kenapa saya tak suruh masuk Facebook? Pasal nak suruh sanjung? Tidak. Pasal nak pahala. Saya buat ceramah tu, saya boleh pahala, dapatlah pahala. Okey, so tu niat. Lepas tu, barulah kita pergi ke bila air dan sebagainya. Dan masa kita kat bila air pun mesti bersyukur. Ya? Senang, buat baik. Lepas tu bila mandi, ada air. Ada air panas pun ada sabun. Oh, kenapa saya kata macam ni? Kita bila kita syukur, apa jadi pada emosi kita? Positif. Apa jadi pada hormon? Positif. Apa jadi pada kesihatan? Positif. Kita setiap hari doa dua perkara sedap. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku yang bertakwa dan bersyukur. Ada dua ni settle. Ada tak orang bersyukur yang mengeluh? Merumur? Lepas tu, tengok cermin. Apa kita buat kat cermin? Ini yang saya buat selalu. Nak tahu? Nak tahu ke rahsia? Tengok cermin, senyum. Pernah tak tengok orang yang berjaya tak pandai senyum? Balik ni semua orang belajar senyum. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata-kata selagi baginda tidak senyum. Tengok saya cakap sekarang. Apa khabar? Apa khabar? Siapa jawab telefon kat pejabat? Siapa tugas saya jawab telefon kat pejabat? Okey. Hello, ya, ya. Sakit hati. Okey? Okey, senyum. Lepas tu cakap pada diri kita, say your name. Let's say apa? Ada nama Nuraini kat sini? Okay. Ui, manisnya. Okay, Nuraini kata ni? Nuraini. Cakap to yourself. Nuraini, I love you. You are gorgeous. You are good. You are kind. Cakap pada diri. Lepas tu saya tahu kenapa saya kata macam tu. Allah baik. Awak macam apa lah, what you want to say, what I say, say good things. Bayangkan orang lain uji kita, seronok tak? Kenapa tak nak uji diri sendiri? Siapa nak suruh orang uji? Uji diri sendiri. Bila kita penuh uji diri sendiri, kita tak perlu orang uji. So bila kita uji diri kita, kalau orang kutuk, prof, tak suka diri, dia ke? No kan? Because self-esteem, very high. Orang yang sangat yakin pada diri, dia tak takut orang kata dia. Orang yang I'm sensitive, inferior. Kita maaf. Saya ni sensitive from orang-orang yang cerita. Prof, saya telinga nipis pantang untuk nenek saya. Kurang yakin. Orang yang tak ada apa-apa, kalau kena sikit dia pun melenting. Betul? Betul tak? Orang yang penuh, penuh ni, tentu. Orang puncture sikit, tengok kan? Betul? Dalam kosong, orang tebuk sikit, manggah lah. Jadi, kalau kita naik kereta, cuba tak otak kereta. Terlantar sikit dia punya manggah. Tak kereta pun.
berarti kat jalan lepas ni. Okay. So bila kita sangat sensitif, cepat meletik, keyakinan kita rendah ke tinggi? Kalau kita kecil hati, suka kecil hati? Siapa suka kecil hati? Keyakinan tinggi ke rendah? Siapa suka merungut, suka dengki dengan orang? Keyakinan tinggi ke rendah? So nampak punca masalah dunia kurang keyakinan diri. Siapa setuju? Lepas ni, ada jawatan kuasa masjid atau siapa-siapa saja. Kalau bercakap nak betul, keyakinan diri ke tinggi ke rendah? Kalau suka bersaing, keyakinan tinggi tinggi ke rendah? Kalau kedekut, keyakinan tinggi tinggi ke rendah? Kalau nak marah, keyakinan tinggi ke rendah? Kenapa saya kata macam ini? Sebab bila kita tidak yakin pada diri, berpunca daripada apa? Yakin pada orang, tinggi ke rendah? Kenapa kita rasa kita tak ada apa-apa? Siapa cipta kita? Allah ada cipta rejek kita. Siapa rasa diri dia paling sempurna ciptaan Allah? Siapa rasa kita ciptaan Allah paling sempurna? Kenapa dok kutuk diri? Hidung air ni kalau... Kenapa tak lawa macam dia? Kenapa tak pandai macam dia? Maknanya apa? Tidak bersyukur. Sebetul tak emosi yang mesti kita ada bersyukur? Bersyukur adakah sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita. Saya pernah satu patient datang jumpa saya tasbih besar macam ni. Satu tasbih sana. Lagi pun dia. Tapi dia punya marah dengan staff, dia punya mengeluh. Saya tak ikut nak.